But look at it. It's magnificent! Here we go. Get in, avenge fallen ally, get out. I don't know how you live with yourself, but it won't happen for long. Fixing the world, one scoundrel at a time. Stealth time! I mean, stealth time. Now for my grand escape, grappling hook! Hai teman-teman, Nostalgian Gamer lagi di sini dan hari ini ada video baru buat kalian ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, gue lagi mau coba pakai Akshan, champion baru dari League of Legends yang ada isu-isu katanya bakal keluar di mungkin di Wild Rift juga karena dia bakal keluar di Legends of Runeterra yang game kartu juga kan. Jadi ini gue lagi di PBE atau Public Beta Environment-nya League of Legends karena servernya di Chicago, jadi di Amerika. Kalian bisa lihat ping-nya itu tuh lumayan gede, 232. Jadi di sini gue mau coba ngomongin skill-nya dulu pas lagi praktis sama bot, terus habis itu kita coba loncat ke satu game PvP buat kita ngeliat mainnya gimana. Tapi karena kalian udah tahu gue udah gak main League of Legends yang di map yang ini nih. Maram sih gue masih sering main ya, tapi kalau League of Legends yang di map kayak di Wild Rift yang biasa, di Summoner's Rift, gue tuh udah gak main lama banget, jadi sorry banget kalau gue mainnya cupu. Tapi yang penting kita di sini kita buat ngeliat si Akshan aja. Jadi yuk, gue coba ngeliat skillnya satu-satu dulu. Terus habis itu sekali udah kelar di ini game bot, nanti habis itu kita langsung masuk ke PvP-nya. Oke, jadi pertama gue lagi habis baca pasifnya ya. Jadi pasifnya itu ada beberapa elemen. Salah satunya itu dia kayak setiap 3 hit dia tuh ada special magic damage gitu kayak Vayne. Tapi bedanya kalau misalnya against champion, kalau misalnya dia udah serang 3 kali, dia bakal dapat mini shield. Kan kalau Vayne deal true damage, dia bakal deal additional magic damage, sama dia bakal dapat shield. Sama, dia katanya setiap kali udah nge-attack 1 kali. Coba ya, setiap kali dia udah nge-attack 1 kali, dia bakal bisa double attack. Oh. Coba sekali lagi. Oh iya, dia kayak double attack. Lihat deh guys. 1. Oh, jadi kalau misalnya dia baru nge-attack 1 kali, terus kita mundur, dia dapat movement speed. Jadi ini buat nge-kiting bagus banget. Hit sekali mundur, hit sekali mundur. Tapi ini gara-gara pingnya tinggi bakal agak susah. Terus skill satunya, Avenge Rank. Dia kayaknya tukang Avenger gitu ya. Jadi ini kelihatannya ngelempar. Jauh banget jaraknya ya. Dia bakal ngelempar boomerang, dan boomerangnya itu bakal balik. Jadi kalau makin ada enemy-nya makin jauh, dia bakal nge-attack-nya makin jauh gitu. Abis itu gak kayak Zed punya shuriken. Ini kayaknya ngenyerang yang depan, ngenyerang yang belakang, semua damage-nya bakal sama aja. Oke guys, jadi tadi kita udah ngeliat skill satunya itu lempar boomerang, dan kalau misalnya kena jaraknya bakal makin jauh. Terus abis itu W. Oke, kita lihat. Ada pasif sama ada aktif ya, aku baca dulu. Oke guys, jadi kalau skill 2-nya dipake, dia bakal ngilang. Dan kalau misalnya dia deket sama tembok, dia bisa ngilang permanen, itu satu. Ini aktifnya ya. Kalau misalnya dia agak jauh dari tembok, baru aktifnya kayaknya bakal hilang. Coba kita lihat bakal sejauh apa tuh. Jadi bakal kelihatan lagi. Tapi kalau dia nempel sama tembok, dia bakal selalu hilang. Nah, pasifnya ini nih yang menarik. Jadi kelihatannya kalau misalnya enemy champion ada yang bunuh temennya Akshan, dia bakal jadi penjahat selama 60 detik. Kalau Akshan bisa ngebunuh penjahatnya atau nggak dapat assist ya, dia dapat 100 gold sama dia bakal ngebangkitin temennya. Nah itu gimana gue masih belum gitu ngerti juga. Dan kalau misalnya ada penjahat lainnya tuh nggak jadi. Oke. Terus skill 3-nya nih yang bikin Akshan-nya tuh terkenal banget. Nih, jadi grappling hook. Ya kita coba, kita tembaknya ke arah sini dan dia kayak bakal, kita bisa milih kanan atau kiri dan kita bisa, wih. Oh, abis itu dia bakal nge-attack otomatis ya kalau dia lewat ya. Jadi kalian harus pinter-pinter main angle-nya ya. Ini kayak kemungkinan besar dia bakal keluar kan di Wild Rift juga kan. Jadi oke, kita pakai aja. Kita bisa pakai first cast. First cast-nya tuh pakai grappling hook. Second cast. Oh, second cast dia bakal muter. Abis itu third cast dia bakal dive. Oke, jadi kita lihat kayak gini. Oh, salah ya makanya ya, bentar. Kayak gini.
kombonya berarti kayaknya kayak gitu ya, basic kombonya ya. Dia pakai. Oke. Jadi dia pakai grappling hook. Abis itu dia bakal ya ngejar musuh aja. Kayak segini, satu, dua. Abis itu dia bisa lepas dirinya juga dari grappling hooknya, jadi kayak bisa lepas. Kita lihat lagi. Jadi kayak gini, pencet satu, pencet kedua, dan pencet ketiga bisa loncat ke dekat musuh. Oke, sekarang tinggal satu lagi guys yang kita belum ngeliat ultimate-nya. Action locks to enemy champion ya. Wow, panjang lagi jaraknya guys ultimate, lihat deh. Ini jarak ultimate-nya ya. Dia bakal ngecharge 2 sampai abis itu dia bakal oke, bentar. Dia bakal lock ke satu champion musuh, dia bakal overcharge gunnya selama 2,5 detik. Abis itu kalau kita pencet sekali lagi dia bakal deal ini damage-nya execute. Jadi musuhnya tuh semakin sekarat damage-nya bakal makin sakit. Jadi kita coba lihat ya. Misalnya kita deketan dikit. Ini dia udah nahan ya. Oh, damage-nya emang kecil banget tapi dia berarti bisa mirip. Dia damage-nya nih assassinate dari jarak jauh guys. Oke. Jadi kita coba bikin dia sekarat dulu ya. Nah, kita tahan. Kok nggak ada yang kena? Gue coba nggak mau ngasih dia kabur aja dulu. Ini coba kita lihat kita kalau kita ulti kayak apa? Oke guys, jadi kita udah ngeliat semua skillnya si Akshan. Gue liat sih kitnya tuh banyak banget ya. Dia bisa ngehidupin temen, dia bisa ngilang, dia punya mobility yang hebat. Kayak contohnya ya kayak gini nih. Mobility dia kencang. Abis itu ulti, yang jurus skill kedua dia tuh bikin dia ngilang kalau deket tembok permanen. Kalau misalnya dia nempel ke tembok lain gimana? Itu harus kita coba tuh bentar. Dari tembok ini ke tembok ini. Oh dia permanen, dia bisa pindah ke tembok lain terus tetap ngilang kayak gitu. Kalau jaraknya segini masih bisa. Oke, terus abis itu skill ultimate-nya yang jaraknya tuh jauh banget. Ini hero sementara kalau dia dari kitnya tuh OP. Jadi kalau misalnya dia dari kitnya banyak kayak gini tuh buat ngebalancein dia harusnya damage-nya di antara direndahin atau HP direndahin banget. Tapi anyway guys, yuk kita udah cukup, kita coba. Oke, jadi balik sama gue. Seperti yang kalian bisa lihat, ini gue mainnya sama buat semua. Jadi ini custom game, gue nggak bakal ngasih kalian yang gila-gilaan mainnya, tapi gue bakal tetap ngomong skill-skillnya dan cara mainnya in general kayak apa sih dia kelihatannya ini, kenapa ini? Jatuh. Tristananya rusak. Oke, jadi maksud gue, yuk gue bakal coba kasih kalian lihat cara main action itu gimana sih? Ya gue ke tengah deh biar kita bisa sendiri, biar kita bisa tenang-tenang. Jadi gue harus kasih tau kalian dulu ya, sorry ya. Jadi gue tadi udah nyoba main PvP. Gue udah nyoba sekitar 2 jam. 2 jam gue masuk game, gue keluar game, ada yang ngedodge. Itu tuh ya, satu kali masuk tuh ada 4 orang mau main action, tau gak? Sekali ada satu yang gak dapet, langsung ada yang nge-leave. Jadi kalian bayangin aja, udah kayak gitu. Sekalinya ada yang pakai action, karena sekarang tuh draft ya, jadi itu bukannya blind. Jadi maksudnya tuh kalau tim kita punya action, tim musuh nggak boleh punya action. Kalau tim musuh ada action, tim kita nggak bisa punya. Gue jadi udah main sekitar 3 game kali ya. Gue udah main pakai Evelyn. ya terus habis itu intinya gak dapet-dapet guys. Jadi gue yaudah deh, gue yang penting kan kita mau ngeliat ya action tuh bisanya apa sih kayaknya kalau main. Jadi gue emang lawan bot. Gue tetap bakal main ini seakan lawan orang. Jadi gue coba bawa kayak seakan main serius. Yang penting kan kita ngeliat ya skill setnya action tuh kayak apa aja. Jadi gue juga sorry, ping gue tuh di sini agak tinggi 209. Lumayan rendah ya 209 ya. Tadi kalau pas gue lagi main sama orang tuh hampir 300 lebih tinggi. Oke, jadi kita mulai. Jadi pertama kita ngeliat ya, dia setiap kali auto attack tuh dia ngeteknya 2 kali guys. 1, 2. Kalau misalnya kalian berhasil narik dia duluan, kalian bakal dapat movement speed gitu. Abis itu inget ya, pasifnya itu dia kalau 3 kali hit. Oops. Ayo kita cicil dia, bagus. Kita juga punya boomerang. Kalau kita 3 kali hit, tuh kita dapat shield dikit. Jadi itu bagus banget buat trading guys. Kalau gue main lawan orang asing, gue juga pasti bakal kayak gitu sih. Karena dia Baron pakai, oh iya, Baron kan gak ada ya di Wild Rift ya. Karena Baron pakai skill 2. Ini ngapain? Gak kena, oke gak apa-apa. Nah abis itu skill 2 nya gue coba ambil yang si grappling hook. Jadi kalau gue mikirnya gue bakal coba naikin skillnya sih. Pertama ultinya yang kita max, terus habis itu yang kedua gue bakal coba maxin skill satunya. Yang ketiga gue bakal maxin kayaknya heroic swingnya deh.
Nah, abis itu skill satunya tuh bakal jadi jauh, guys. Kalau misalnya dia kena musuh. Jadi ini kan kena minion nih. Dia bakal memanjang sampai kira-kira di sini kali ya. Kalau enggak, padahal dia jaraknya pendek loh, segini doang. Tapi kalau misalnya kalian kena... Kalau misalnya kena... Jadinya panjang nih. Dia bakal memanjang, oke? Terus skill 2-nya itu dia bisa ngilang. Sama kalau ada teman kita mati, kita dapat pasif. Jadi musuhnya tuh jadi... jadi penjahat. Nah, kalau musuh jadi penjahat, kalau kita bunuh dia, kita dapat extra damage. Dapat extra duit ya kalau nggak salah ya. Dapat extra duit sama teman kita yang dibunuh bisa langsung hidup kok, guys, kalau nggak salah. Itu gue masih belum ngerti ya, tepatnya gimana. Menurut kalian, action bakal keluar di Wild Rift cepet nggak? Oke, yuk kita coba yuk. Siap! Farah jadinya kena tower. Ini nggak apa-apa, kita farming, abis itu kita coba pulang dulu ya. Aduh, maaf ya, pingnya ini bikin kayak gini sedikit. Jadi kita push aja, abis itu kita pulang dulu. Jadi attack-nya tuh double attack terus. Nanti Lucian kalau kalian main, Lucian juga mirip kayak gini, double attack. Tapi dia cuma double attack setiap kali dia pakai skill. Kan Lucian juga bakal baru keluar ya. Nanti kalau Lucian, gue main yang di Wild Rift-nya deh. Jadi ini gue kasih lihat si action-nya dulu. Biar item... Di sini ada item yang namanya Gale Force, guys. Gale Force itu nanti tuh... Gale Force itu tuh nanti itemnya tuh bisa, apa ya, bisa kalian pencet buat ngedash. Nanti gue kasih lihat ya. Itu populer banget dipakai sama yang kayak AD Carry di game ini. Deal. Wih. Emang mirip kayak game sebelah, guys. Mirip kayak Fanny. Beda lah. Dia bisa pakainya sekali setiap sekitar berapa belas detik. Mungkin kalau ada level lebih tinggi, mungkin setiap 10 detik dia bisa pakai. Yuk kita coba lagi. Jadi mungkin kita mainnya tuh, ini minionnya kebanyakan sih, gue gak bakal bisa nge-treat. Yuk kita tipisin minionnya dulu. Kita tipisin minionnya dulu. Karena kita gak mungkin berantem sama dia sekarang. Kalau kita berantem sama dia sekarang, kebanyakan minionnya kita mati. Double hitnya enak banget. Dapat minionnya. Oke, coba guys, yuk. Oke, mantap. Abis ini kereset ya kayaknya ya. Kalau ada champion kita bunuh itu bakal kereset. Terus dia kalau misalnya di deket sama musuh, dia kelihatannya bakal nge-attack juga pakai skill 3-nya itu yang si heroic swing-nya ya. Menurut gue ini championnya utility-nya banyak banget. Satu yang gue masih belum ngerti banget itu tuh pasifnya dia aja sih. Kalau Akshan ngebunuh Scoundrel, dia ngebangkitin teman yang lagi mati. Jadi itu sih kayaknya itu OP banget ya. Jadi kalau ada temen nih lagi mati nih di kuburan nih, habis itu kita ngebunuh Scoundrel. Jadi ingat, Scoundrel itu penjahat. Penjahat itu gimana? Penjahat itu tuh kalau ada yang ngebunuh teman kita ya. Ada yang ngebunuh teman kita, musuhnya dianggap jadi otomatis jadi penjahat sama si Akshan. Nah, kalau si penjahat itu kita bunuh, teman kita yang di kuburan bakal hidup. Kayaknya sih kayak gitu deh artinya deh. Jadi ini kayak champion pertama yang main-main sama ya apa ya, timer death kalau nggak salah. Dulu tuh ada summoner spell namanya resurrection, kalau kayak mati kan langsung hidup. Sekarang gua nggak tahu masih ada atau nggak ya di League of Legends. Ayo kena, tapi gua nggak ada mana, jadi kita farmingin dulu aja towernya, minionnya. Mungkin kita beli sepatu kali ya. Sepatunya mobility itu buat keliling, berserker ini buat nambahin attack speed. Jadi kita coba nambahin attack speed dulu. Oke, guys. Nih, jadi kalau misalnya dari lane kalian mau jaraknya segini ya. Jadi kalau dari lane kalian mau apa ya? Mau lebih cepat ke base? Mau lebih cepat ke lane? Pencet sekali lagi buat loncat. Oke, jadi kalau gue lihat tuh kombonya nih ya, kalau kalian pakai skill 3 kalian nih, si Heroic Swing itu bisa nge-attack tuh 1, 2, otomatis kalian bisa ada mobility sama nge-attack 2 kali. Itu tuh OP-nya kayaknya di situ deh. Karena pas kalian lagi muter, itu bakal nge-damage. Dan pas kalian loncat ke depan, kalian kan nge-damage lagi. Jadi kita coba ya, jaraknya tuh jauh juga nih, kayak di sini. Jadi kalau misalnya kena, 1, 2, 3. Nah, abis itu ya gak bisa dapet, yaudah. Jadi buat nyicilnya sih kayaknya kayak gitu ya. Habis itu auto attack cancelnya pakai boomerang. Yuk kita pakai ulti biar gaya dikit.
Nice. Jadi ultinya tuh buat execute banget. Dan ingat, ultinya tuh nggak bisa dipakai kalau misalnya kalian ada minion di depan muka kalian kayaknya sih ya. Tadi gue udah coba. Ada minion atau nggak ada tower. Kalau ada minion atau tower tuh ultinya bakal menyerang mereka. Jadi kalian harus benar-benar bersih gitu di depan action tuh, di depan champion yang kalian serang kayak gitu nggak boleh ada musuh. Kalau ada nanti musuh yang lain yang bakal kena, termasuk tower. Jadi tuh kalau misalnya feeling gue sih, kalau misalnya kalian mau kayak gini, mau attack musuhnya lagi di sini, kalian flash dulu ke situ, baru ultnya dilepas. Aduh, mainnya agak nge-lag. Oke. Kita coba, ayo sini dong. Deketin ke gue dong. Waduh guys, lihat gak? Keren sih. Kayaknya ada semacam mekanik tersembunyi di mana kalau misalnya kalian lagi muter pakai skill 3 kalian ini, dan tapi kalian mencetnya tuh pas klik kedua, kan ini klik 1 nih guys, ini klik 1, terus klik keduanya klik champion musuh. Kayaknya bakal ngenyerang champion musuhnya deh. Ini BTW tempatnya jelek banget kalau kita mau recall, jadi kita tetap push dulu wave-nya. Emang ini gamenya kurang seru sih guys, tapi sorry ya, gue dari tadi belum berhasil. Tapi kalau kalian suka, coba kasih tahu gue. Nanti coba gue mungkin coba PvP dengan ping gue yang sekitar tadi kalau lawan orang tuh 250 kayaknya. Nanti gue bakal coba kayak gitu. Kalian kasih tahu gue aja kalau misalnya mau ngeliat gue main di PvP gitu. Ya sementara di sini game ini gue mau ngasih liat kalian ya ngobrol-ngobrol aja soal si Akshan ini kira-kira gimana sih skill setnya. Terbang, mantep. Terus kalau misalnya reset, dia bakal ngereset juga. Oke, reset kalau misalnya dia mati. Ini BTW ultinya tuh jaraknya tuh gede banget ya, kayak tadi gue udah bilang ya. Mantep sih. Tapi kalau musuhnya semakin sekarat, semakin gede damage-nya, itu kayak ultinya Riven juga. Oke, jadi musuhnya jauh di situ kan. Kita coba mau cicil dia. Jadi kayak jaraknya segini nih, gue masih bisa nyampe nih. Satu, dua, der. Dia bakal nyimpen 5 peluru. Jadi 5 peluru tuh maksudnya hitungannya 5 pukulan kali. Kalau 5 pukulan berarti Akshan bakal nge-trigger pasifnya lagi yang ada magic damage juga. Betulnya Pak Akshan kalau pasif berarti dia setiap pukulan ketiganya tuh bakal sakit. Nah ini artinya apa nih? Leona musuh jadi penjahat. Kalau gue bunuh Leona musuh dalam 60 detik, kita bakal nge-revive teman kita yang lagi mati dan kita dapat gold tambahan 100 gold. Jadi makanya dia kayaknya dibikinnya mau jadi orang tukang roam deh. Cocok sih kalau kita jadi tukang roam. Of course kita nggak bakal bisa ngelihat musuhnya. Kayak gini dulu biar kita bisa ngelihat dia di mana. Oh nggak ada. Ya. Yo guys, kita gimana nih? Kita coba ya. Siu. Aduh, gagal. Ini namanya Kog'Maw guys. Champion AD Carry yang nggak punya mobility skill mirip kayak Ashe tapi OP banget. Letaknya bisa kayak machine gun guys. Oke, kita coba lagi ya kombonya ya. Ini skill 3 dari sini. Dapat passive hitnya, double hit, triga hit, gak usah pakai skill apa-apa lagi, karena kita lawan robot doang. Oke, gak apa-apa. Karena ini gak ada jungle, gak ada apa, inget ya, ini buat kalian juga nih dikit-dikit, kalau misal buat kalian tahu, kalau misalnya kalian udah ngebunuh musuh, kalian kalau bisa jangan langsung balik, kalau kalian tahu jungle musuh tuh ada di mana, kalian langsung push dulu wave-nya kayak gini, baru balik. Kenapa? Jadi biar nih kan tower-nya bakal nyerang-nyerangin wave-nya kan. Berarti ada kemungkinan minion bakal mati. Minion mati artinya yang mati di mid lane tadi misalnya si Brand, dia nggak bakal bisa dapat beberapa experience dan beberapa gold-nya. Kalau misalnya kalian biarin wave-nya aja tuh nggak kepukul balik kayak gini, kalian tinggalin pas wave-nya di sini, wave-nya tuh nggak bakal diserang sama tower kan. Kalau wave-nya nggak diserang sama tower, berarti kemungkinan besar dia datang masih cukup buat dapat semua experience sama... itu damage-nya parah sih. Tapi kayaknya itu cocoknya assassin guys. Jadi kalau misalnya di depan kalian tuh ada minion, itu kayak nggak bagus juga deh. Ini gue pukul aja kali ya. Yes.
Ini kalau gue balik di sini kayaknya gue bakal kena gue bakal kena pukul minion, yes. Kita satu wave aja. Ini buat wave clear. Gila jauh banget. Oh, jadi waktu paling bagus dipakainya tuh kayak di awal kayak gitu deh. Dari tadi gue jadi belum pakai skill 2 gue. Kalau mendekat ke Scoundrel dia bakal dapat movement speed juga. Di sini itemnya beda-beda jadi kita nggak usah terlalu pusingin ya guys. Pokoknya intinya kita ada item yang namanya Gale Force nih, gue kasih lihat ya. Gale Force kalau kita pencet kita bakal ngedash kayak gitu. 90 detik ini kayak flash 90 detik. Jadi itu bisa dipakai buat nge-engage atau bisa dipakai buat kabur. Di Akshan gue cuma nggak ngerti sekarang skill 3-nya, pokoknya nearest enemy deh. Kalau misalnya di deket Akshan itu nggak ada musuh, ini tuh bakal OP banget ini skill 3-nya nih. Oke, yuk. Kita coba yuk. Ya, kalau kayak gini barang kita udah jadi. Jadi kita emang udah sakit. Yuk, kita contohnya ibarat kita coba geng. Action bagus gak ya kalau nggak geng? Skill 3-nya ini bisa dipakai buat nge-engage karena dia kayak 2 tambahan auto attack. Tuh kan guys, dia kayak ada 2 tambahan auto attack. Mungkin dia harusnya nggak bawa ignite sih. Mungkin dia enakannya bawa barrier atau dia bawa heal. Yuk, kita coba pakai skill 3 kita. Kita bantu geng. Yang jaraknya masuk ke Tristana itu mungkin dari mana ya? Hai! Kita bisa nggak ya? Kita kabur ke situ. Siap! Bisa dong, dapat 2 hit tapi nggak apa-apa lah. Mobility-nya lumayan banget. Esok kalian lihat, cooldown-nya udah makin dikit. Cooldown-nya udah sekarang tinggal 15 detik. Kalau kalian bikin lebih banyak, kalau kalian bikin item assassin sama dia mungkin bagus juga kali ya. Item kayak Black Cleaver, yang abis itu kayak Yomu. Dia jadi assassin gitu jadinya. Ini oke juga. Kita pulang dulu, kita beli. Ini kedua itemnya namanya The Collector. Abis itu kalian lihat deh, gue mikir kita kayaknya bisa kayak gini deh, kayak lucu deh. Mana ya? Ini bisa gak sih di sini? Nih, gue bisa muter-muter guys. Satu, dua, oh gak bisa lama-lama ternyata muterannya, itu kayak pakai timer deh. Oke, kalau ada 2 orang bisa gak sih dia nge-defend? Ya kalau kita main nyicil-nyicil aja bisa, kayak contohnya kan lempar bumerang jaraknya super jauh kayak gini. Atau kita coba ngilang dulu guys. Kita ngilang, ini gak kelihatan. Ayo, so kita cicil, dan kita pakai buat lari. Skill 3-nya bisa dipakai buat lari kayak gitu juga guys. Nih, lihat nih guys, kita bunuh 2-duanya nih. Yes! Itu gue emang itu kan gue ngeliat kan si Amumu sama Brand sekarat kan. Gue sengaja, gue nge-aim-nya Brand karena ini lawan bot, jadi mereka pasti jalannya lurus. Habis itu gue tembak, gue pikir damage gue mungkin bakal cukup buat ngebunuh si Amumunya, terus bakal kena ke Brand-nya kan. Ini kalau udah mulai ada damage udah mulai kelihatan sih potensinya dia gesit banget. Gue nggak tahu kalau ada champion di game lain yang kayak gini ada nggak sih guys? Kasih tau gue kalau ada ya. Kayak mirip kayak siapa ya? Dia bisa ngedash sana sini. Abis itu damage-nya lumayan sakit di early game memang damage-nya nggak ada apa-apanya. Sekarang, oh hi, kita bisa mundur kayak gitu. Bisa dipakai buat lari juga. Kayak skillnya kayak Kamil guys. Kalau misalnya perbandingan sama Wild Rift. Damage-nya sakit banget. Kita hati-hati jangan kena stun. Kalau kita nggak kena stun, wah Amumunya. Eits, kemana kau? Please. Gue mau bunuh dia bisa nggak sih? Bisa sih guys. Oh, aduh, ada Leona guys. Lah, gue salah geser tadi. Kita bunuh yang ini dulu. Oke. Kita tambahan auto attack. Dan kita, kalau setiap kali kita ada proc yang 3 kali,
Aduh, gak ada mana. Kalau ada mana gue skill 1 menang tuh. Aduh. Oke, mundur. Oke, kita pulang dulu. Oke. Mainnya sih seru guys. Menurut kalian ini kayak bakal keluar di Wild Rift ya? Oke, kalau bakal keluar di Wild Rift tenang aja ya. Kita ada di sini buat tahu skill-skillnya kayak apa dulu. Ini itemnya sih bakal beda sama yang nanti. Jadi enggak apa-apa. Kita bikinnya kayak full yang kayak attack damage sama critical kayak bagus kali. Dia nge-attack-nya kan double 2 kali kan setiap kali dia attack kan. Jadi kemungkinan critical dia tuh ya lebih banyak dong. Kalau kalian memukul 2 kali 60% 60% daripada cuma 1 kali 60%. Siapa tahu hit ke satu kalian ada yang critical, hit kedua kalian ada yang enggak critical. Nah, itu pun tuh lebih untung daripada kalau misalnya kalian attack damage-nya cuma yang kayak 1 kali kayak biasa kayaknya. Oke, kita coba lagi kombonya bisa enggak ya? Karena gue liat ini ada 2 orang, gue kayaknya mainnya bakal coba pasif. Gue tahan skill 3 gue buat kabur. Ini gue jalannya ke kanan kiri biar nggak. Oh, tapi kalau gue liat ada yang kayak mau mati kayak gitu, gue bisa aja sih paksa. Potensinya udah mulai kelihatan ya. Suka gue. Yuk, kita coba bantu teman kita lagi. Ada Amumu, ada Tristana. Kita jadiin Morgananya pancingan guys, kayak biasa. Ini mereka bakal... Oke, ayo. Gue bakal coba kayak gini. Siap! Aduh, kena tembok. Gagal. Wuh, dapat 1. Ayo, kejar. Nekat! Wuh, gila. Cakep. Jadi itu kayak... skill ketiganya tuh kayak auto attack cancel kalau dimanfaatin banget itu tuh bisa. Oke, hati-hati. Ayo pancing. Shyvana, lu pancing. Gua harusnya ngataknya brand sih. Tapi gua ditahan nama ininya, jadi gua bunuhnya ini aja sebagai AD carry. Harusnya dia semi assassin sih. Tapi kalau misalnya kalian main sebagai AD carry ya ots dapat dong. Yes. Kalau kalian main sebagai AD carry, kalian pukul yang terdekat dari kalian. Kalau kalian pikir kalian bisa assassinate yang damage-nya dulu, itu kayak yang lakuin, tapi kalau nggak bisa ya nggak usah paksa. Kita beli Infinity Edge selanjutnya ya. Gue ngikutin dulu aja deh. Lord Dominic. Harusnya sih... apa ya? Gue masih ada slot buat 2 item lagi. 2 item lagi apa ya? Attack, kita coba yuk attack speed yuk. Kayak Phantom Dancer gitu. Soalnya kalau kita ngeliat musuh-musuhnya sih lumayan squishy. Emang kena lawannya buat doang. Ya... gak bakal jadi tanky gimana. Nah, ini sekarang Tristana jadi scoundrel. Kita lihat kalau misalnya kita bunuh teman kita jadi hidup gak nih yang 27 detik ya. Kita harus ngebunuh si Tristananya. Sayangnya dia punya skill ini gak bisa loncatin tembok guys. Jadi itu kekurangannya yang lumayan gede. 1. Mana si Kog'Maw? Kita kagetin dia. Gak ada. Kok dia bisa ngilang guys? Oh, dia di situ. Kita ngapain ya? Kita pura-pura ngilang dulu. Nah, dia nggak bisa ngeliat kita. Terus kita kagetin kayak, hai. Cakep. Itu nanti kayaknya mainnya kayak gitu juga deh. Bisa jadi kayak semi-assassin juga, guys. Yuk, kita cari kill lagi dulu. Jadi sorry ya, ini emang bakal agak panjang ya. Gue cuma bakal coba kill sebanyak mungkin sambil pakai skill-skillnya si... Sekarang damage-nya sih udah nggak ngotak sih. Karena ini emang udah ibarat champion yang fat. Jadi kalau udah champion fat itu kalian nggak bisa bilang OP. Karena kalau misalnya kalian udah menang duit, semua champion juga bakal kelihatan kayak OP sih. Tapi yang gue mau kasih kalian lihat tuh utilitas championnya ini aja. Gue lagi mikir angle-nya dari mana enaknya ya. Oke, kayak gini nyampe nih. Yah, kena ini nih. Kena ya tembok yang ini nih. Jadi harus pinter-pinter main temboknya sih guys. Ini jujur kalau gue nggak pakai skill apa-apa, gue juga menang sih lawan. Oke, hati-hati. Tetap bisa mati. Kita bantu teman kita aja dulu. Ayo, loncat. Kalian kalau lihat ada tadi kenapa damage-nya tuh ke 999? Jadi gua ada item satu namanya The Collector. Ayo Tristana. Kalau ada item yang namanya The Collector, kalau musuhnya HP-nya 5%, habis itu gua nge-attack dia pakai skill apa aja, dia bakal langsung meledak, nggak peduli dia setebel apa. Nih tuh, lihat lagi tuh. Jadi tiba-tiba ngilang aja gitu. Mau dong Penta?
Walaupun lawan bot doang, penta ya, penta ya enggak, guys? Ha. Mantap. Loh, kok legendary? Mana penta gua? Jadi utilitasnya championnya bagus banget. Kita kill-kill sedikit lagi aja. Biar kalian bisa ngelihat si Akshan itu mainnya gimana kira-kira kalau misalnya udah kayak late game gini ya. Kalau misalnya kayak ketemu satu orang sih udah gampang banget sih. Kayak kalian pakai skill 3, mendekat dan tembak, tembak. Dan kalian bisa ngejar pakai ultimate kalian juga. Kalau misalnya musuh udah kabur ya di akhir-akhir ya. Terus kalian ultimate kan, ultimate kalian itu jaraknya segini, lihat gak? Habis itu kalau kalian setiap kali ada 3 auto attack, kalian bakal dapat shield. Jadi itu guna banget buat trading di awal-awal early game. Kalau buat di later game juga bisa bikin orang kaget kalau masih nggak ngerti gitu. Skill 3-nya jangan lupa dong. Yuuu. Tuh dapat shield juga. Jadi inget ya, boomerangnya juga count kena shield. Yah, nggak kena. Maaf ya, pingnya ngaco dikit. Bah, cakep. Kayak gitu sih ya berarti mainnya ya. Kalau dia nempel sama tembok dia bisa kayak gitu juga. Dia kira-kira kalau udah max level skill 3-nya dia bisa sekitar 10 detik. Dan kalau misalnya kalian habis bunuh champion atau dapat assist, itu bakal langsung reset. Jadi itu bagus banget juga. Terus kita jual potion kita udah nggak perlu. Jadi biar kita nggak usah balik-balik apa ya? Udah terserah apa. Enggak deh, sebenarnya kayaknya bener tuh. Ini dua-duanya kayaknya ada armor penetration ya. Yang satu ini dia bakal lebih sakit kalau ada yang max health. Kalau yang ini kasih grievous wound sama armor penetration, ada nggak sih sekarang? Tetap the Lord Dominic's regards deh kayaknya. Kalau yang mortal reminder kayak sekarang lebih buat ke itu deh, assassin. Nih ya guys, mau lihat ya sedikit. Akshan bisa nari. Bisa ketawa, ini kalau di League of Legends sih emang bagus sih kayak gini sih. Ini lucu banget. Dia mau kabur, ditembak ke atas. Nah, sekali lagi. Ya, gak nyampe kemana-mana. Okay. Yuk, kita akhirin aja gamenya. Kayaknya kombo-kombonya sih kita udah dapet sih ya. Seru juga sih main sama bot. Gak ada orang toxic, gak ada orang apa. Jadi ini kalau gue belum ngomong, ini di PBE. Jadi public beta environment, di mana kita bisa ngetes-ngetes champion, ngetes-ngetes aja gitu, dan kasih tahu kalau misalnya ada yang masih nge-bug. So far sih gue belum ngeliat ada bug sih. Yuk, kita coba brand. Kalau misalnya kalian udah ahead kayak gini, kalian gak apa-apa ngincer yang lebih squishy dulu. Biar kalau sisanya tinggal tank, gak masalah. Kalau sisa tinggal tank kan, ini maksudnya di game asli ya, kalau sisanya tinggal tank, mereka gak ada damage. Yuk, kita masuk lagi ketemu. Ah, Tristana. Ya. Itu gue barusan nge-lag kayaknya ya. Door. Jaraknya nambah nggak? Nggak nambah. Gue mati dong. Nggak. Hati-hati, hilang. Gue gak ada lifesteal ya, masih. Gila, sampai ke belakang. Itu damage-nya karena ini ahead. Yuk, kita muter dari belakang, guys. Ah, mati gue. Woots. Beuh, cakep. Wah, gue mati dong. Lari. Itu, gak berani. Idenya udah bagus, tapi nggak berhasil. Oke, kayaknya gamenya kelar, guys. Oke, I hope you guys like the video. Kasih tau gue kalau mungkin kalian mau ada ngeliat. Iya, mati gue. Kasih tau gue kalau misalnya kalian mungkin mau ngeliat ada champion apa lagi dari League of Legends yang kayaknya bakal ada isu-isu keluar dari... isu-isu keluar ke Wild Rift. Beuh. Ya, ini sekali lagi emang bukan PvP, tapi gue harap kalian dapat sesuatu yang lihat gameplaynya Akshan sama skillnya yang gue udah jelasin satu-satu. Okay, I hope you guys like the video, and I'll see you guys next time. Peace.